Like, subscribe. Okay, thank you. Itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kita sekarang ke acara ya. Acara hari ini untuk sosialisasi dan bimbingan teknis sama teman-teman dari SDPPI. Ini juga di sini dihadiri oleh Gubernur, diwakili oleh Pak Kadis. Nah, tadi cukup info. Nah, sekarang kita masuk dulu ke ruang acara. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kita hormati Ketua teman-teman, ini ketua Orga Kaltara. Nah, ini Pak Sekjen. Mari kita manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Jangan sampai kesempatan ini kita sia-siakan. Mengapa saya sampai berkata demikian? Ya, langsung ke materi saja. Jadi memang materi yang saya sampaikan di sini sangat sederhana, tapi penting untuk dimaknai. Jadi beberapa hal kita biasa berbicara sudah tahu sih, tidak boleh membaca, tidak boleh kita lagu, kita bisa berbicara yang kedua organisasi. Nah, itu juga organisasi kan sudah, apalagi kita pada beneran. Jadi ketika kita menjawab ini saya alami, tidak berarti saya itu menguasai semua materi. Ini kita seperti orang beresi saling mengadu kekuatan perangkat tadi. Sementara di dalam permen nomor 17 tahun 2018 mengadu kekuatan sinyal yang melalui laut maupun darat semoga tiba dengan selamat. Terima kasih Pak. Kita selesai acara ya. Ini dengan Ibu siapa nih? Ibu Halimah. Ibu Halimah call sign-nya? Yankee Golf 7 Alpha Delta Victor. Wah, uniform Alpha Delta Victor. Panjang banget ya. Tapi keren ya, ini dengan Ibu juga anggota. Calon anggota. Calon anggota. Nah, ini banyak juga yang calon anggota. Nah, ini semua teman-teman masih ngumpul di sini. Salam dari ketua lokal Bulungan. Bulungan. Yankee Seven uniform Alpha Charlie. Masih empat tapi nanti jadikan tiga. Oke, ini Pak ketua. Semua. Jadi ini yang hadir banyak sekali. Jadi ada yang perjalanan 5 jam ya, 6 jam. Jadi teman-teman semua. Ini dari mana? Tarakan, Pak. Dari Kota Tarakan. Kota Tarakan. Berapa jam nih? Jebrang laut. 1 jam setengah. 1 jam setengah. Iya, ini. Nah, kapan hari kita sudah ketemu di sana ya? Nah, sekarang ketemu. Nanti kita ngobrol-ngobrol. Oke. Okay. Nah, ini kan biasanya ngobrol sama anggota orari cowok-cowok. Nah, di sini ada cantik-cantik juga nih. Nah, ini loka monitor yang cantik-cantik dari Tanjung Pinang. Ada video Pak? Iya, video. Itu siapa? Kenapa? Priska. Priska. Iya. Bagian apa? Bagian perizinan tapi untuk frekuensi maritim. Nah, namanya? Kalau saya Ida, Pak. Saya di bagian
pengawasan dan penertiban frekuensi radio? Saya dulu pernah ngobrol juga sama di Pontianak dengan Pak Haji Patrio, tapi masih muda-muda juga, cantik-cantik. Oh iya. Ini juga. Ini yang cantik-cantik. Halo semuanya. Ini di bagian apa nih? Saya bagian administrasi di Loka Monitor. Nah, namanya? Melvariani. Siapa? Melvariani. Panggilannya? Melva. Kalau ya? Saya Maharani. Bagian keuangan. Bagian keuangan. Wah. Ya, ini yang di belakang. Ini apa yang kemarin main gaplek? Ya. Siapa namanya? Nisa, Tilahili. Saya di bagian pelayanan. Bagian pelayanan. Ternyata anak buahnya Pak Indra ya keren-keren juga. Iya, teman-teman. Subscribe. Ya, oke, thank you. Itu dulu. Itu tadi kita ngobrol sama timnya Pak Indra. Nah, ini Pak Indra. Siap. Ini tadi waktu pagi kita pembukaan untuk itu ya, acara sosialisasi Bimtek ya Pak Indra. Nah, setelah itu dilanjutkan juga yang Bimtek itu orarinya. Langsung ganti baju deh ya. Ganti baju. Anggota orari. Anggota Pak Sekjen. Nah. Terus gimana ini acara kita tadi menurut Pak Indra gimana ya? Berjalan baik ya? Alhamdulillah sesuai dengan rencana, berkat rahmat Allah acara selesai, kondusif, lancar. Banyak manfaat yang bisa kita ambil di acara ini. Tadi teman-teman semangat ya Pak Indra, semangat yang bertanya. Antusias. Bertanya semua. Terus dari pemerintah, dari gubernur tadi juga dari, diwakili ya. Dari diwakili Pak Kadis Kominfo. Tadi. Ya. Pada acaranya. Sampai anu ya, ikut sampai isoma ya tadi. Isoma. Nah, jadi lama. Jadi acaranya. Selesai di pukul 16 luar biasa. Luar biasa, itu pun juga masih banyak aja mau tanya. Masih aja minta. Oke, okay, thank you. Okay, sampai ketemu. Pak Sekjen. Ya. Sudah sampai di Kaltara memenuhi undangan kami menjadi narasumber. Semoga berkah, bernilai ibadah, dan sukses untuk orari. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Okay. Thank you. Sejauh ini di Kaltara sendiri, Pak Sekjen, tadi berdasarkan izin itu bagaimana? Ya, jadi untuk orari sendiri sekarang mengadakan sosialisasi ini. Kenapa? Karena banyak pengguna frekuensi atau radio itu masih banyak yang belum memiliki izin. Nah, sedangkan sekarang disosialisasikan bagaimana cara memiliki izin. Nah, di situ harus mengikuti ujian. Nah, ada materi-materi yang wajib dipahami oleh seorang amatir radio. Kalau sudah dia ikut ujian, dia akan menjadi amatir radio namanya. Nah, sebelum ikut ujian ada pembekalan. Nah, pembekalan itulah dia tahu aturan-aturan, tahu hal-hal yang tidak boleh dilakukan, dan bahkan cara komunikasi diajarkan semua. Nah, ini yang membuat anggota orari atau amatir radio Indonesia itu akan punya peran penting di Indonesia. Harapannya apa untuk orari di Kaltara? Dari tempat acara kita sekarang menuju sekretariat orari daerah Kaltara. Sekretariat Orlo. Jadi sekalian ya
Kalau check-in untuk dua band di sini, ini kita sudah siapkan untuk kalau mau belajar, kalau mau check-in di sini, nih. Cek. Ini. Sudah disiapkan. Ya. Ya, sementara begini ala kadarnya. Nah, ini kita sudah sampai hotel. Jadi tadi dari sekretariat orari daerah Kaltara ya, juga orari lokal Bulungan. Kita lihat sekretariatnya keren meskipun masih dilengkapi semua. Nah, sekarang ke hotel dulu istirahat. Yang penting acara hari ini sudah sukses. Keren. Santai dulu. Durian Tanjung Selor. Aduh, diajak nyoba durian Tanjung Selor ya. Durian long peso. Sejak dari Tanjung Selor. Sekarang kita menuju bandara itu mau rencana bandara bersama Mas teman-teman semua. Oke, kita masih di lobby hotel, habis ini ke bandara nih. Oke, ini kita sudah di bandara sama Pak Ketua Orda, sama Pak Ketua Bulungan, kita pamit dulu ya. Terima kasih semuanya. Semoga kendaraan semakin keren ya. Amin. Oke. Selamat dari SCBPI juga. Mas Yan, kita nanti bisa di pinggan kan? Iya. Nah, ini sama Mas Faisal, Mas Rian, Mas Denny. Oke, thank you Mas. Ya, sukses selalu Pak Sekjen. Orari di hati. Orari di hati. Bukan di Kaltara ya orari juga. Kaltara di hati, orari. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.